ini. Ini seru banget sih. 298. Trayeknya Medan Jember. Setelah berhenti kurang lebih 15 menitan, kita melanjutkan perjalanan kembali. Dan ini aku pindah duduk ke belakang. Di belakang ini lumayan lah untuk jarak antar bangkunya, walaupun tetap sempit sih. Tapi lumayan dibandingkan tadi yang nomor 16 itu. Ini agak mendingan nih. Tadi 16 benar-benar sempit banget. Kalau ini lumayan lah. Selamat pagi. Sekarang jam 5 pagi. Ini kita tiba di rest area kilometer 229 di Kanci Pejagan. Jadi seperti biasa kalau kita naik bus ALS, ya bus-bus Sumatera pada umumnya ya.